Iya, jadi kemarin kami dapat panggilan dari rumah bahwa bunda itu sakit sesak. Jadi kami Asbri Putina kemarin langsung datang ke tempat Bu Roro untuk segera kirim ke Fatmawati ke sini ke rumah sakit. Jadi setelah itu keadaan makin buruk, masuk ke UGD, habis itu di ICU jam 3 mulai kritis, juga dimasukkan selang ke nafasnya keluar darah. Jadi kalau dari laporan medis saya lihat tadi karena lambungnya luka. Bunda juga sebelumnya sakit, memang dari kemarin tuh sakit, cuman maksakan untuk kehadiran datang ke Bu Roro selama sidang. Dan sidang kita selalu tahu bahwa Bu Roro dikriminalkan seperti pengedar gitu. Jadi sidang kita selalu malam, Bunda kecapean tiap harinya. Jadi kita selalu dapat waktu untuk sidang itu sampai malam hari. Jadi selesai sampai jam 9, jam 10. Karena kejarinya kekurangan orang. Baru pertama kali dengar itu udah nggak bisa suara, ya nyai sendiri udah nggak bisa suara, udah nggak bisa ngatakan apa-apa, histeris, itu aja berita dari nyai. Nyai mau langsung ketemu pun juga susah karena kan kita ada prosedur dari lapas, dari pengadilan dan dari kejaksaan.